Pemerintah Aceh membahas persoalan kelistrikan dengan Dewan Ketahanan Nasional Indonesia dalam pertemuan di Gedung Serbaguna Sedda Aceh, Senin 18 September 2017. Gubernur menyebutkan pertemuan tersebut merupakan langkah yang baik terkait pembangunan ketahanan nasional di Aceh. Apalagi kehadiran Wan Tanas adalah untuk menggali informasi terkait kelistrikan di Aceh. Irwandi menegaskan bahwa PLN hanya mampu memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Untuk mengatasi kondisi itu, pemerintah Aceh bersama PLN bekerja sama untuk memberdayakan potensi yang ada. Apalagi persoalan pembenahan energi merupakan salah satu program prioritas pemerintah Aceh, terlebih dalam hal mendukung program Presiden Jokowi, yaitu terpenuhinya target energi listrik 35.000 MW di seluruh Indonesia. Irwandi menambahkan, pemerintah Aceh memfokuskan pada pengoptimalan energi terbarukan di Aceh. Ada tiga potensi sumber energi, yaitu tenaga air, panas bumi atau geotermal, dan tenaga angin atau bayu. Beberapa investor dari luar Indonesia sudah menyebutkan ketertarikannya untuk menggarap potensi energi di Aceh. Di antaranya dari Turki, di mana mereka ingin menggarap blok panas bumi di Benar Meriah. Lebih lanjut, Irwandi menegaskan bahwa ketersediaan energi bukan hanya untuk Aceh, tapi juga bisa membantu suplai listrik ke provinsi lain. Dukungan Wan Tanas sangat dibutuhkan, sehingga program energi di Aceh bisa terlaksanakan.